Dedek mau kan ya? Mau enggak sama Om Diki jadi ayah? Mau. Asli bingung gitu ya, bingung. Kenapa? Bingung kan gak apa-apa, ada istri satu, istri dua, iya. Ya kan? Yang penting kan aku. Yang penting kita akur kan, enggak kan? Kelahi-kelahi. Iya kan? Kan yang penting kan akur. Bukan Om masalah. Om Diki sama Kak Reni akur. Iya. Aku sama Kak Reni diizinin akur, lagi ya. Kan? Ya biasa kan kalau poligami itu kan istri yang gak setuju. Tapi kan kalau ini kan istri setuju. Iya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi sama aku. Seperti biasa, video kali ini aku tuh mau ngerjain Iki. Nah, jadi video kali ini tuh aku mau ngeprank dia mau izin poligami. Huh? Jadi aku tuh mau minta bantu sama temannya aku juga. Teman aku itu konten kreator juga, guys. Nah, oke. Mumpung Ikinya lagi ke toilet nih. Nah, buat kalian tetap stay tune dan jangan lupa sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga videonya di media sosial kalian. Oke. Okay? Nah, guys, jadi kameranya aku minta bantu sama teman aku juga ya, guys, untuk ngatur kameranya. Oke. Okay? Stay tune ya, guys. Oke, okay guys, sambil nunggu teman aku datang, kita nyantai dulu nih, guys. Ngopi dulu, guys. A few minutes later. Ya, udah ramai WC. Apa? Ramai WC. Iya lah. Kamu apa buat sih? Apa? Kamu apa buat? Sakit perut tadi. Jadi kira ke. Ramai kah? Ramai. Ramai di bawah. Ada sabun enggak? Enggak ada, bau kayaknya ya tangannya. Jadi tuh ya. Tapi ini jam berapa sih yang? Ntar lagi mau maghrib nih. Iya kok. Ntar lagi. Di sini ada musola nggak? Musola ada lah pasti. Jadi kalau nyantai berdua kayak gini kayak ingat kita dulu muda kan yang kan? Muda. Pacaran. Maksudnya pacaran. Pas kita pacaran ya kan yang? Ingat nggak? Ingat lah. Kayak flashback gitu ya, boleh kayak flashback. Dulu di mana kita sering? Di kafe itu sih, tempat teman Iki. Oh. Bukan tuh pertama kenal. Hai. Dari mana? Dari sebelah sana. Ini siapa? Siapa namanya? Alana. Sini sama tante. Ih, lucu. Siapa yang? Siapa? Teman Reni. Oh. Iya. Diki. Namanya Putri. Putri. Dedek siapa, lucu Dedek? Kan Dedek siapa namanya? Iya. Alana. Teman SMA kah? Teman SMA. Heeh, teman sekolah kita tuh. Ya, asal sini, Kak? Iya, Re. Yang kalau anak kita cewek kayak gini kamu mau enggak? Mau lah. Lucu gitu kan, imut, iya kan? Mau lah pasti. Mau kan gemoy itu. Ini anak kakak ya, Kak? Iya. Mirip enggak sih? Mirip. Kok cuman berdua, Kak? Cuma berdua. Cuma berdua aja sih. Nah. Lucu kan ya? Dedek. Jadi itu ini tuh teman Reni sekolah dulu yang jadi lama enggak jumpa sama teman Reni. Jadi Reni tuh mumpung kita kesini juga jadi kita ketemu sama kakak ini. Mana air minum Nana? Ini. Air minum. Mau pesan ke Dedek? Air putih Nana mana? Jadi mau pesan enggak minum? Iya. Jadi mau pesan. Berapa nih? Umurnya ada nih? 3 tahun lebih sih jalan ketemu. Udah 3 tahun. Udah lama enggak ketemu, Kak? Udah lama tuh ya. Iya, lama banget. Kadang kita sering kemana-mana bareng gitu. Kayak sahabatan dulu ya. Mau apa? Cuman udah lama enggak ketemu jadi baru sekarang ketemu. Ini HP nih. HP tante. Lucu kan? Iya, lucu. Pengen punya anak kayak gini. Pengen lah. Maksudnya kalau cewek iya, pengen.
pengen lah. Nah jadi itu yang Reni tuh mau cerita ke kamu. Kenapa alasan Reni bawa teman Reni ke sini? Udah lama nggak jumpa juga. Jadi Reni tuh mau ngasih tahu ke kamu. Ngasih tahu apa? Reni tuh kayak pengen kamu tuh kein. Kasian juga. Buka ini. Ini udah gak ada suami. Terus? Ini anaknya anak pertama ya kan? Iya. Iya. Udah pisah sama suaminya. Jadi Reni tuh pengen dia tuh sendiri yang pengen Reni tuh kamu tuh jadi pendamping dia gitu. Hah? Pendamping dia. Gak usah akal lah yang nih. Iya kan? Oke. Emang Kak Reni ngijinin? Ngijinin. Misalkan mau. Oh no. Serius? Iya, dia udah lama. Gak usah akal ya, astagfirullahaladzim. Udah lama sih, tapi masa? Serius, Shay? Iya, serius. Gitu ya, dan aku mau ngijinin kamu. Jadi kayak poligami gitu? Iya. Mau duduk. Duduk. Aneh, kamu dia ngapa? Emang salah Reni. Bukan, enggak salah. Iki baru kenal, baru ketemu teman kamu. Tapi kan di sini Reni izinin kamu berdua. Ya, dia juga mau. Terus kemana pikiran kamu nih, astaga? Kok pikiran sih dia kesian yang anaknya satu. Kak Reni belum ngomong sama Bang Diki. Belum sih, makanya ngajak ketemu Shay. Kan udah lama kita gak ketemu. Kak Reni udah ngomong, cuma kirain udah ngomong sama Bang Diki gitu. Makanya ngajak ketemu di sini. Iya. Nah, jadi kamu mengajak ke sini cuma mau? Iya, tapi Reni di sini izinin. Masa kamu gak mau sih? Bukan gak mau, Ayang. Kamu pikir lah, kamu tuh lagi ngandung, lagi hamil, tapi ngijinin Niki kayak gini, astaga. Tapi kan kamu lebih mau, Yang. Pasti kamu lebih mau. Niki lebih mau sih. Emang Niki kayak laki-laki yang gak mikir perasaan ini. Yang kesian, Yang. Ini teman Reni udah lama yang ditinggalin sama suaminya. Udah itu hidupnya sama anaknya lagi berdua. Ya kan, Shay? Iya, bisa dilihat. Masa kamu gak kesian? Di sini Reni izinin kamu kok. Ya bukan masalah gitu. Kamu tuh pikiran kamu tuh kemana gitu, Bang? Abang Niki enggak mau, Kak. Kamu enggak mau sih. Gimana ya? Di sini Reni izinin. Bisa begini, Bang. Ngomong dari awal gitu. Tapi di sini Reni izinin, Bang. Ya. Hah? Kok kamu sih yang enggak mau sih? Bukan enggak mau. Dede. Apa? Dede sama siapa kesini? Sama Mami. Dede mau gak? Om Diki jadi ayah mau gak? Mau? Tuh Yang. Ngejak mau. Oh no. Yang, kesian Yang. Masa kamu gak mau sih? Di sini Reni izinin kamu lagi. Mana pikiran kamu yang gak habis pikir ya? Kayak kamu ngomong gini. Loh kok gitu sih? Bukan, Dede emang sama Mami doang. Iya. Nah. Dede mau kan ya? Mau enggak sama Om Diki jadi ayah? Mau. Iya. Coba tanya Om Dikinya mau enggak? Om Diki mau jadi ayah Halana enggak? Iya, tuh mau Yang. Oh no. Teman lama Reni ini kemarin juga sudah sempat curhat sama Reni. Dia udah lama banget kepengen. Masa kamu enggak mau siang? Asli bingung gitu ya. Aku pingin nih. Apa? Ini kan enggak apa-apa. Ada istri satu, istri dua. Iya. Ya kan? Penting kan atur. Ya penting kita atur kan enggak kelahi-kelahi. Iya kan? Oh no. Kan yang penting kan akur. Bukan masalah. Diki sama Kak Reni akur. Iya. Aku sama Kak Reni izinin lagi kan. Bukan masalah akurnya sih. Kan masa kalian ya, perempuan kan bisa mau di. Iya. Astaga. Ya kalau memang kita tahu asal usul orangnya kayak apa, kita saling kenal lagi. Tahu jadi tuh tahu teman lama tuh sifatnya gimana, yang ini juga gimana. Diki, bisa lah gini apa namanya? Imbang usah. Apa? Kalau
kalau dari awal kamu ngomong sih enak gitu kompromi aja. Tapi kalau mendadak gini gimana ya Kimo? Ngomong bingung lah. Masa kakaknya ya, mau harus jadi yang kedua kayak dedek ini? Dedek lucu kan ya? Sama mami. Ya tapi ini Puput kesini pun kan karena emang ada rencana, udah ada rencana mau dikenalin sama Bang Diki. Tapi kalau emang nggak mau ya udah, maksudnya ya Puput emang nggak menetap di sini sih. Kalau emang Bang Diki nggak mau ya nggak bisa kan Puput menetap di sini ya Puput. Tapi Puput juga harus apa? Harus butuh jawaban ya kak? Iya kan? Ya biasa kan. Kalau poligami itu kan istri yang nggak setuju, tapi kan kalau ini kan istri setuju. Kalau dengan laki-laki yang pikirannya tidak terlalu gimana pasti langsung mau pastinya, tapi kalau ini kena habis pikir gitu, kok kalian bisa? Ya tidak apa-apa sih. Iya. Untuk kan, apa sih kamu pikirin yang kan yang baru dua? Iya. Yang penting kan Reni izinin kamu. Kamu lagi hamil ya? Kamu. Tidak masalah kok yang Reni lagi hamil, yang penting kan tidak jahat nih. Niatnya baik, mau nyuruh kamu kawin lagi. Kenapa mau kamu dia, astaga iki. Alana tuh ya udah lama ditinggal sama papinya, dia butuh iya sosok. Ya kesiannya. Tapi bingung iki ya, astaga. Kok bingung sih tinggal? Sumpah enggak tahu mau iki enggak tahu mau ngomong apa kayak gitu. Iya. Iya kamu mau apa enggak? Tapi kesian ya. Iki lebih kasian dengan kamu ya. Tapi kamu enggak apa-apa kan? Saya benar-benar iya, maksudnya apa? Maksudnya izinin lagi. Udah. Karena Reni itu percaya yang sama dia. Ya, insya Allah kita sih bisa berbagi. Aduh berat, sumpah berat kalau kayak gini berat. Kamu nanti pulang sama dia ya. Kamu pulang sama dia, Iki. Loh kok gitu ya? Pulang sama dia. Loh, Bang Diki gak bisa kasih jawaban. Nanti Dayan, maaf, dia butuh jawaban. Dia udah datang-datang jauh. Nanti kamu pulang ngomong sama Iki ya, gak usah kayak gini ya. Jangan gitu, gini. Bang. Yang, yang. No. Yang. Tapi aku mau sama Bang Niki gimana? Iya tuh, dia butuh jawabannya. Ngebet banget gitu sama Bang Niki. Hah? Udah ya, aduh. Hah? Ngebet, bener ngebet banget iya, ya. Yaudah, Bang Niki mau ya. Aneh. Iya kan? Kita kan sahabatan, teman-teman. Iya sahabatan, tapi enggak. Apa salahnya kan jadi? Sahabatan enggak mungkin kayak gitu, ya, Kak. Sampai rela kayak gitu. Iya. Abang juga mau kan? Iya, kan dia tahu. Bayangin, kamu nanti pulang sama kakak dia? Enggak. Kali ini pulang sendiri aja, Kak. Aku sama kakak kak, jujur. Kasih ini aku udah pucat. Kasih dia mau pulang. Mau pulang apa emangnya? Apa nih? Dia mau hilang stres lah, kok bisa tidur kayak gini. Kamu ngapa nih? Apa tuh, Pak? Kalian ngerjain aku ya? Enggak, Bang. Jadi tour yang ini tuh kawan Reni juga, konten kreator juga, suaminya juga konten kreator. Kok Iki gak tahu dengan dia? Kesempatan Reni. Emang gak sama adek, Bang. Pusing kalau kayak gini. Dia tuh gak datang dari tadi, yang dia di situ. Iya, Iki kayak ada lihat tadi di situ tuh. Iya kan? Oke, guys. Tuh. Siapa yang ikan kita? Teman Reni. Oke guys, prank kali ini berhasil ya. Ya berhasil. Nah, chat dia guys, bingung memilih padahal pengen mati ya, tapi mau yang ini apa yang ini gitu kan. Bingung dia guys. Oke, jadi prank kali ini berhasil. Nah, jadi buat kalian jangan lupa like, comment dan subscribe di video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like. Dan jangan lupa juga di-share juga videonya di media sosial kalian. Kakak ini konten kreator gak? Iya. Siapa nama channelnya kak? Kok aku gak tahu sih? Makanya, siapa nama channel kak? Jangan lupa juga
subscribe channelnya, channel YouTube Trio Aprianto. Nah, jangan lupa juga follow Instagramnya Destalia Harum. Oke. Okay. Oh, Pastor, mau dikirim balik nih kalau kayak gini nih, Pak. Aduh, jangan lah. Oke, okay, terima kasih. Okay. Terima kasih ya, Kak, udah bantu. Okay. Dah, bye-bye.